Rasul menjawab, kata Rasulullah, ya ayat Tuhan Nisa, hei perempuan, cik Rasulullah, kalau kamu pingin derajatnya mulia di hadapan Allah, maka ada tiga perkara. I'malu suduruhunna bisalasin. Tiga perkara ini harus kamu lakukan. Tidak untuk berperang, jangan diam aja di rumah. Lakukan tiga perkara ini. Yang pertama kata Rasulullah, hiasi hatimu dengan ilmu. Hiasi hatimu, isi hatimu dengan ilmu. Buktosna ayeuna ka buktosna. Nu seueur majelis talim teh perempuan resep. So, jarang laki-laki atau napi kaum laki-laki aya jadwal rutinan ka si ibu. Dibere sabulan sakali oke di dieu. Dibere sabulan sakali. Komo lamun tiap minggu ka si ibu. Mangga eksperimen ibu keluar di masjid-masjid nu sanesna jarang pengawasan rutinan bapak-bapak jarang walaupun ayah ngan jarang seperti ibu-ibu. Ibu-ibu mah di luar ini di GSR seueur aya senenan ka masjid ieu. Salasaan ka masjid ieu sampai Sabtu teh pul ku pengawasan. Taira bersambungnya hadis Rasulullah ternyata leres. Isi hatimu dengan ilmu. Kenapa? Karena posisinya ilmu itu harus dicari, harus ditolak. Ada setolabul ilmi. Benten salam Rasulullah, ari Rasul mah ilmu nu nyamperkeun ngalangkungan malaikat Jibril nyanak wahyu nyanak Al-Qur'an disampaikan ka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung ngartos, langsung paham. Da ngagaduhan sifat patona, cerdas. Benten jeung urang. Urang makan kedah belajar. Belajarlah seperti ini, datang ke majelis ilmu, majelis taklim. Ari urang mah kada dijemput ibu. Ngantosan jadwal di Masjid Al-Uqwah berarti tiap dinten Sabtu sonten.